Jakarta definitif hari ini memilih bermain bola di sela kunjungan kerjanya. Iya, Basuki Cahayapurnama atau Ahok tampak bermain bola di sela-sela acara peresmian ruang publik terpadu ramah anak di Cipinang, Jakarta Timur. Warga Jalan Swadaya Cipinang dapat menikmati serunya berolahraga dengan Gubernur DKI Jakarta Ahok. Nah, menurut Ahok, ruang terpadu ramah anak memiliki lapangan futsal yang berstandar internasional dan juga diharapkan bisa dinikmati oleh warga. Ini kelihatannya lebih sehat ya ininya, aktivitasnya sore ini. Bermain bola. Ini udah gak tahu keseberapa kali nih, pokoknya kita ada 63 yang jadi. Cuma kan giliran untuk diresmikan. Nah, saya kira ini sangat baik. Dan ini standar futsalnya juga standar internasional. Ini futsalnya bagus.